rating dari Borjika Wanareja. Kita lanjut set kedua. Borjika sudah dilakukan. Seorang setter aten 1-0 set yang kedua. Sudah dilakukan. Passing pun terbaca. Setter Idris terbaca dengan baik. 7 nomor punggung ada bernama Tatang 2-0. Borjika dari Wanareja. Seorang setter Ateng. Nampak poin pun bertambah untuk tim dari Borjika Wanareja 3-0 set yang kedua. Borjika Wanareja bergenggeng. Passing Idris setter. Kali ini terperangkap-perangkap pemain depan. Ada 5 nomor punggung bernama Markus. Poin bergeser 1-3. Borjika Anteka ada Bayu. Acil sudah dilakukan. Passing. Oh, Warno Dewasodi diselesaikan dengan baik oleh tim dari Borjika. Warno Dewasodi 4-1 set yang kedua. Passing. Mencoba membangun serangan ada setter Idris. Terbaca membantu di sana. Warno Dewasodi. Ampuni hambamu ini ya Allah. 5-1. 5 nomor punggung Borjika. Ada seorang bernama Markus. Dibalas baik 2 nomor punggung Altek ada bernama Johnny Kemon. Ampuni hambamu ini ya Allah. Jangan gandul rasanya pahit, mata bendul orang duit duit. Set yang pertama kedua masih pun terbaca. Oh, rebound diterima dengan baik. Mencoba poin Alte. Masih liberal Idris. Masih angkat Alte. Diselesaikan dengan baik. 19 nomor punggung ada Brahma Andre. 7-2 set yang kedua. Tatang sudah dilakukan. Oh, satu step force. Masih bola free ball diterima seorang libero. Satu step force. Montang panting masih Warno Dewasodi. Nampak poin pun bertambah untuk tim dari Altek Kedung Reja 3-7. Altek Gedung Reja sudah dilakukan 2 nomor punggung. Nampak kali ini melebar seorang Johnny Kemot atau poin bertambah 4-7. Masih bola dihadapi seorang Johnny Kemot. Bergenggeng melebar 8. Take penalty out pertama set yang kedua. Untuk persiapan setelah pertandingan ini Gedung Reja untuk mempersiapkan diri. Jameson angkat Idris setter. Nampak kali ini mendulang poin 5 nomor punggung Altek ada seorang Bayu Acil. 5-8. Altek sudah dilakukan. Masih kali ini melebar seorang Ateng setter. Poin 6-8. Altek Gedung Reja. Masih pun terbaca. Oh, seorang Agus Tepos 8 nomor punggung untuk tim dari Borjika Wanareja 9-6. Bola dari Borjika Andre. Masih seorang Andre. Angkat Idris setter. Sudah diblok rapat-rapat oleh seorang Agus Tepos. 10-6 set yang kedua. Andre sudah dilakukan serangan Andre. Passing. Mencoba membangun serangan Agus Tepos. Poin pun bertambah 11-6 set yang kedua. Bergerak.
geng-geng. Masih Altek mampu melampaui nampak Wixpeng. Ada 8 nomor punggung Altek. Ada seorang Satria duet bareng Apik setter Idris. Agus Tepos bloker-bloker tangguh, poin pun bertambah 8-11. Sudah dilakukan angkat setter Altek, diselesaikan dengan baik oleh saudara Warno Dewa Sodi. Poin pun bertambah 12-8 set yang kedua. Agus Tepos masih pun terbaca. Angkat seorang Idris setter. Rendah datang bola sedikit memaksakan, saya lihat poin pun bertambah 13-8 set yang kedua. Agus Tepos sudah dilakukan. Pasti terjadi. Oh, nampak mendulang poin di nomor punggung Altek. Ada bernama Bayu Acil. 9-13 set yang kedua. Bayu Acil, Warno Dewa Sodi, datang. Masih diselesaikan dengan baik oleh saudara Tatang, 7 nomor punggung. Poin pun bertambah 14-9 set yang kedua. Bergenggeng seorang Ateng setter, sudah dilakukan passing seorang Idris setter. Angkat Ateng, gagal percobaan quick spike. 5 nomor punggung bernama Markus. Poin pun bertambah untuk tim dari Altek Kedung Reja. 10-14 set kedua. Passing libero Andi. Warno Dewa Sodi. 14 atau 15-10 set yang kedua. 15-10. Ada tatang sudah dilakukan Idris. Dibalas quick 7 nomor punggung Altek. Ada seorang bernama Mugi Sihab. 11-15. Masih bola dari center Idris. Sudah dilakukan Idris. Masih Warno atau Ateng. 16 technical timeout kedua, set yang kedua. 16-11 technical timeout nampaknya set yang kedua. Technical timeout kedua 16 Porcika Wana Reja dan 11 untuk tim dari Altek Kedung Reja, set yang kedua. Porcika Wana Reja ada suara Tatang. Keras dilakukan Tatang, masuk nampaknya poin pun bertambah untuk tim dari Porcika Wana Reja. 17-11 set yang kedua. 17-11 Tatang Porcika. Pasif pun terjadi. Pasif. Bola bisa diselamatkan nampaknya. Terbaca dengan baik. Lagi-lagi diselesaikan dengan dingin oleh saudara Warno Dewa Sodi. 18-11. Tatang. Kali ini melebar. James Sosoran Tatang. Poin bergeser untuk tim dari Altek Kedung Reja. 12-18. Masih angkat Agus Tepos. Terbaca dengan baik setter Idris punya kerja. Pressing saja. Angkat Warno. Masih Ateng. Ampuni hambamu ini ya Allah. 19-12 set yang kedua. Warno Dewa Sodi. Pressing saja seorang Warno Dewa Sodi. 4 nomor punggung quick spike. Ada seorang bernama Prio. 14-19 sudah dilakukan passing. Sangat sempurna 7 nomor punggung ada bernama Mugi Sihab. 15-19 passing Agus Tepos. Diselesaikan dengan baik quick spike. 19 nomor punggung ada bernama Andre. 20-15 set yang kedua. Andre sudah dilakukan. Passing Idris. Masih Ateng Idris. Cukup merepotkan gerakan tipuan. Poin pun bertambah
16.20. Yuk, mana pendukungnya tim dari Alte Kedung Reja? Ada 6.200 pendukung. Luar biasa. Oh, mampu geser poin 21.16 set yang kedua. 21.16 set yang kedua. Ada Portika bernama Agus Tepos. Passing pun terbaca. Idris. Oh, luar biasa sih. Luar biasa penyelamatan libero. ...17.21. Passing Warno Dewa Sodi. Kali ini melebar 18.21. Loh, 18.21 nih. Yo, semangat. Altek dari Kedung Reja. Passing pun Warno Dewa Sodi. Oh, 19.21. Yo. Mana pendukungnya tim dari Altek Kedung Reja? Luar biasa ya. Ya. Bergeger. Passing. Bobol di sana oleh saudara 7 nomor punggung bernama Tatang. Poin 22-19 set yang kedua. 22-19. Passing. Angkat. Oh. 23-19 set yang kedua. 23-19 set yang kedua. Ada seorang Ateng setter sudah dilakukan passing. Oh, sosor bola lembut. Warno Dewa Sodik. Cukup merepotkan seorang Warno Dewa Sodik. Aku Stepos angkat Ateng. Tatang di sana. Masih. Oh. Warno Dewa Sodik. 24-19. Satu poin lagi. Ah. Portika Wanarja. Masih bola dari tapi setter Ateng. Sudah dia lakukan passing seorang Idris. Oh. Terbaca Warno Dewa Sodik. Selesai sudah dimenangkan oleh tim dari Portika Wanarja. Tendang merobong. Dan partisipasi, terima kasih saya ucapkan tim dari Altek Kedung Reja sudah ikut meramaikan dalam Open Turnamen Bola Voli Putra.